Assalamualaikum guys, kita berjumpa lagi di Nikita Vlog ya. Sebelum nonton video kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Di sini masih seputar proyek rentang, proyek bendung rentang baru, saluran irigasi Cipelang. Di sana terlihat alat berat ya, alat berat sedang menurunkan balok. Balok tiang pancang untuk memancang jalan yang longsor itu. Satu persatu diturunkan balok tersebut, yang insya Allah akan segera dipancangkan ya, atau dijadikan paku bumi untuk penahan tanah jalan yang longsor, agar supaya jalan tetap stabil, tidak longsor lagi. Kita lihat ya, menurunkannya satu persatu. Kita perbesar di sini. Sangat pelan-pelan sekali ya, karena yang ditakutkan coran tiang pancang tersebut pecah atau patah, nanti tidak bisa dipergunakan. Satu orang di atas mobil ya sedang mengikat talinya ke betonan atau tiang pancang tersebut, karena di sana diikat agar kuat supaya tidak lepas ya. Sangat berhati-hati sekali ya cara menurunkannya.
Masuk YouTube, Pak. Hah? Apa nama channelnya, Pak? Paling habis tubuh ya? Belum, belum. Potongan ini 1 ton lebih ya beratnya, 1 ton lebih yang satunya. Yang panjang ini sangat berat sekali. Di depan saya ada mobil tronton ya, mobil tronton yang berisikan 12 beton, balok betonan yang beratnya sekitar 1 ton lebih ya, yang satu sekitar 1 ton lebih. Oke guys, kita sampai di sini dulu ya. Kita vlog besok bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.